JAS 39 Gripen adalah pesawat tempur multiperan yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Swedia, SAAB. Pesawat ini merupakan hasil dari upaya Swedia untuk menciptakan pesawat tempur generasi keempat yang handal, ekonomis, dan fleksibel. JAS 39 Gripen memiliki desain yang kompak dan aerodinamis, dengan sayap delta dan ekor kembar. Pesawat ini dilengkapi dengan mesin tunggal yang kuat, yang memberikan kecepatan tinggi dan kemampuan manuverabilitas yang baik. Gripen juga dilengkapi dengan sistem kontrol fly-by-wire yang canggih, yang meningkatkan responsivitas dan kelincahannya dalam penerbangan. Gripen dilengkapi dengan radar canggih dan sistem avionik yang memungkinkan pengendalian senjata yang akurat. Pesawat ini dapat membawa berbagai jenis senjata udara ke udara dan udara ke darat, termasuk rudal jarak jauh seperti M120AM RAAM dan bom pandu presisi. Gripen juga dilengkapi dengan meriam 27 mm untuk pertempuran jarak dekat. Salah satu fitur utama Gripen adalah kemampuannya untuk beroperasi dari landasan yang pendek. Ini memungkinkan pesawat ini untuk beroperasi dari landasan yang terbatas atau tidak siap dengan mudah, memberikan fleksibilitas dalam penggunaan di berbagai lingkungan operasional. Gripen memiliki kemampuan multiperan yang kuat, termasuk pertahanan udara, pengawalan udara, serangan udara ke darat, dan misi pengintaian. Pesawat ini dilengkapi dengan sistem yang dapat diintegrasikan dengan berbagai sensor dan sistem taktis, memungkinkan kolaborasi yang lebih baik dengan pesawat lain dan sumber intelijen. Gripen telah diekspor ke beberapa negara, dan Swedia sendiri menggunakan pesawat ini sebagai tulang punggung kekuatan udara mereka. Pesawat ini terkenal karena kehandalan, efisiensi operasional, dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan kebutuhan dan persyaratan yang berbeda. Kesimpulannya, JAS 39 Gripen adalah pesawat tempur multiperan generasi keempat yang dikembangkan oleh SAAB Swedia. Pesawat ini menawarkan kelincahan, kehandalan, dan kemampuan tempur yang tinggi. Gripen telah menjadi salah satu pesawat tempur yang sukses dan terus menjadi pilihan bagi banyak negara yang mencari pesawat tempur yang handal dan ekonomis. Su-47 Berkut adalah pesawat tempur eksperimental yang dikembangkan oleh perusahaan pesawat Rusia, Sukhoi. Pesawat ini juga dikenal dengan sebutan S-37 Berkut. Su-47 dirancang sebagai demonstrator teknologi untuk menguji konsep baru dalam desain pesawat tempur. Salah satu fitur utama dari Su-47 Berkut adalah sayap belakang geser atau forward swept wings. Desain ini memungkinkan pesawat memiliki kestabilan yang lebih baik pada sudut serangan tinggi dan meningkatkan manuverabilitas. Sayap belakang geser juga mengurangi beban struktural pada sayap dan meningkatkan efisiensi aerodinamis. Selain itu, Su-47 dilengkapi dengan mesin ganda dan memiliki bentuk badan pesawat yang ramping. Pesawat ini dilengkapi dengan avionik yang canggih, termasuk radar dengan kemampuan pencarian dan pelacakan yang tinggi. Meskipun Su-47 menarik perhatian dengan desain uniknya, pesawat ini tidak pernah diproduksi secara massal atau digunakan secara operasional. Su-47 Berkut sebagian besar berfungsi sebagai demonstrator teknologi untuk menguji konsep dan sistem baru, seperti desain sayap belakang geser dan teknologi avionik. Kesimpulannya, Su-47 Berkut adalah pesawat tempur eksperimental yang dikembangkan oleh Sukhoi Rusia. Pesawat ini menonjol dengan desain sayap belakang geser yang unik, yang meningkatkan manuverabilitas dan efisiensi aerodinamis. Namun Su-47 tidak pernah digunakan secara operasional dan lebih berperan sebagai demonstrator teknologi.